Ayo dulur, monggo dulur. Kasak sikat. Winang. Drama tuker-tukeran lauk, guys. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Gibang Lena. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Like, komen, dan share. Terima kasih, maaf merepotkan. Oke dulur, iki ceritane aku arepe nuruti dulur subscriberku. Wingi iki ono sing request Mas Bam mukbang nasi padang bersama Mas Black. Nah, ya iki. Ayo kita langsung aja mukbang membesarkan perut buncit. Karena di tahun 2024 ini pria atau lelaki itu perut buncit semakin ke depan. Perutnya ke depan. Oke teman-teman, langsung aja kita OTW beli nasi padangnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di mana Black? Di Mom. Lena. Nah oke teman-teman, ini sekarang aku sudah berada di rumah makan nasi padang dekat rumahku guys. Jadi langsung aja kita pilih-pilih lauknya ya. Ayo Black, masuk. Yuk. Black. Bu, tumbas bu. Oke. Makan sini. Dibungkus aja. Berapa? Dua porsi, cuman ikannya nanti kita pilih dulu. Black, kamu apa Black? Ayam mbak. Ayam? Ambek. Ya nih pak. Oke teman-teman, kita lihat menunya di sini ada apa aja biar kalian juga bisa merasakan. Oke? Oke. Rasakan kesannya gimana, guys? Let's go. Oke teman-teman, ini aku sudah beli nasi padangnya. Cuman tadi nggak bisa rekam lama-lama karena ada lagunya guys. Lagunya iya, ini nantang copyright. Kena copyright, betul. Lagu ini gini, seneng duit bojo biduan kan. Mbok karo apa lagu, let's go. Langsung kita mencari tempat buat makan guys. Let's go guys. Teman-teman, kita mau mukbang di dekat danau. Mm-hmm. Biar enak ya. Yo. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Amin. Amin. Ayo dulur, monggo dulur. Gasak sikat. Winang. Nah, ini ketukeran, guys. Ini leleku sebenarnya, guys. Ayam kemana? Ayammu mana? Drama tuker-tukeran lauk, guys. Jadi ini tadi itu kita di sana itu enggak bisa ngerekam banyak-banyak ya, karena kan Sony. Ada musiknya. Nah, jadi tadi itu aku beli ini. Ada tunjang. Apa itu? Itu ada itu apa? Lidah. Oh, lidah. Kalau yang paru yang ini. Oh. Langsung aja kita cicipin. Monggo, Lur. Bismillah. Ayo, Lur, aku tak nyuwil lidah ya. Empuk ya? Emang enak nasi padang di tempat itu, guys. Mm-mm. Sayurnya. Tadi aku juga minta tambahan sambal hijau. Terus karena tadi kerupuknya nggak ada, kita pakai peyek. Sini ada tunjang, guys. Ini tunjang kaki sapi. Bismillah, monggo lor. Besar ya? Wow. Mantap banget. Nikmat banget. Bener-bener sadu guys. Apalagi kita nggak masak sendiri. Nggak panas-panasan dengan kompor, dengan tungku, langsung makan.
Mantap. Ngerasane mulia tenan. Elor, monggo lor. Ayam lur. Di sini tadi lor, aku juga beli tara telur. Ini adalah telur nasi Padang. Ciri khasnya dia itu tebal dan enak. Ini lihat ada sayurnya. Pedang pepaya ya gitu. Singkong. Pepaya atau singkong itu? Oh iya. Dakel tak nalar. Kebeda bro. Kangen juga sih aku. Telur ya. Sepertinya bukan planet sini. Ini lele. Lele saurus. Panjang banget. Ada tahu black kalau mau black. Oke. Lalu sini loh. Ini guys, kita cobain. Banyak ya telurnya. Ini adalah apa? Rendang. Rendang. Rendang daging. Rasa banget guys. Wow, sudah dirubung. Rubung semut guys. Kakiku terlalu maju tadi guys, ke rumah semut. Gak apa-apa. Gini aja ya guys, maaf guys. Ada semut, menghindari semut. Ngelur. Aku kasih makan, agak sana ya, mut-mut. Ayamnya dia empuk lho. Cuman rendangnya yang masih agak keras dikit. Tapi udah empuk sih, agak keras dikit. Lihat tunjangnya guys. Monggo lor. Gasa sikat. Wena. Gasa sikat. Wena. Monggo lor. Emang tunjang ini enak sih. Sampai belepotan aku. Gak apa-apa. Rendangnya. Yang suka nasi Padang wajib nonton video ini sih. Iya, Black. Nikmat banget. Ayam melur. Tunjangnya ini loh. Oh, benar-benar nampol. Enak. Krokot-krokot tahunnya guys. Ini kita pindah posisi guys, karena ada semut deh. Tadi. Lihat guys. Lele. Mantap ini. Gurih sambalnya. Durinya gitu ini, enggak mau ah. Nasi Padang ini ternyata salah satu makanan kesukaanmu, Black. Iya.
njoke enak. Ya apa ilate mau? Kayak anu, ati apa? Kayak ati. Cobaan. Iki ati do parkiran maju mundur karuan. Iki ati. Cendelan. Enak ya, gue liat. Empuk. Ini lidah sapi, kita cobain. Iya ternyata seperti ampela ya. Baru kali ini aku makan lidah sapi guys. Biasanya lidah buaya. Oh. Enak sih. Tempe guys. Dan kak, lidah sapi black. Buku ya. Iki ya, apa mau ampel lah ya? Tidak no. Iki jatah aku katain tak guys. Cepat banget lur mas, pamit man. Tahu nih rak tempe nih. Oh ya, aku Bisa. Tahu. Eh, tak habiskan. Lo. Taunya seperti tahu rasanya guys. Bulu halus nggak apa-apa black itu black. Dinikmati aja bulu halus. Bulu-bulu. Bulu-bulu. Black merinding guys. Mau makan ada bulunya dikit. Kalau bulu halus mah nggak apa-apa. Ini lho. Lihat. Tapi enak ini. Enak kan? Aku malah suka ini ya. Apa jenenge lur? Ilat sapi. Oke, aku udah selesai makannya. Aku belum. Tinggal Mas Black. Lanjutin Black. Nikmat banget sih dengan angin sepoi-sepoi, udara yang sejuk, terus ada pemandangan-pemandangan yang indah. Mantap. Rasanya ingin apa bikin ning sorwet ngene iki ya. Pengen apa bikin tenda di sini gitu kan yo. Tapi ini punya orang. Kan enggak apa-apa ini bisa disewa. Izin dulu. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, untuk makannya cukup segini dulu biar dilanjutin Mas Black-nya. Oke, Mas Black? Oke. Oke, ya. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton videonya Mas Gibam sampai selesai, yang sudah support, yang sudah subscribe, yang sudah selalu mendoakan. Terima kasih banyak. Semoga buat kalian semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Mas Gibam pamit dulu dan dadah. Wassalamualaikum. Wena.